What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Seperti biasa, motovlog kali ini kita berada di Simpang 5 Purwodadi guys. Kita mau melanjutin perjalanan kita, yaitu perjalanan panjang menuju ke Jepara guys. Mau ikut teman-teman ngetrail. Oke guys, ayo kita ikuti video kita. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berliburan. Kita mau muter sini ya guys, satu putaran untuk rekan-rekan semua kita persembahkan. Oke guys, oke, luar biasa. Amazing, luar biasa untuk semua ya. Selamat pagi Purwodadi, selamat pagi untuk pemirsa yang Jaya Solo, selamat pagi untuk semua. Ini di Minggu yang cerah kita motovlog ke arah Jepara, tapi kita berputar dulu di Purwodadi ini guys. Wow, taman kulinernya luar biasa. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Oke guys, kita lanjutin perjalanan, yaitu arah menuju ke Semarang, Jepara ya guys. Oke, kita udah satu putaran berputar-putar sini. Pati durasi, kita lihat berhenti di pojokan sini dulu. Kita berhenti dulu, lihat map guys. Oke Mas Heru, oke, pantai Ombak Pati, petunjuk arah. Oke guys, arah kita udah benar ini guys. Tinggal lanjutin, masih 2 jam lagi, jam 9 lebih. Nah, oke, kita lanjutin perjalanan. Kita nyalakan ya, biar bunyi. Gunung Kendeng, menuju arah Gunung Kendeng. Oke guys, ayo kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sejauh 3 km guys. Ada Google Map ini, jadi enak juga ya guys. Jadi kita bisa dikasih petunjuk arah, mana arah yang mau kita tuju, yang kita tidak tahu jadi tahu itu ya. Luar biasa, masih ada 2 jam lagi. Oke, perjalanan ini memang panjang ini guys. Tadi di map itu ya 3 jam 40 menit. Tapi kalau pakai motor moga-moga bisa memangkas itu guys. Ya paling tidak ya itulah. Oke guys, yang penting selamat, jangan ngejar kecepatan. Yang penting tekan gone, bisa ngumpul atau konco-konco, ketemu rekan-rekan. Pak Katut sudah ada di sana. Mari kita dikasih kabar sama Pak Katut ya, kita mau ikut sana. Oke aja nggak hujan, ini cuacanya sebelah utara sana agak mendung guys.
tapi kita ini sudah persiapan bawa mantel, payung. Oke, bensinnya udah kurang 2 trip. Nanti kalau udah bentar lagi lah. Tinggal 3, nanti kita belikan guys. 1 trip lagi. Luar biasa guys, pemandangannya indah. Elok dan rupa wah. Oke. Oke. Ini masih ada di Purwodadi. Pagi yang cerah, Semarang Kota ngeblok TPA Ngemblak. Ini ada arahnya. Semarang Purwodadi guys. Ambil kendaraan arah mana ya? Ya nih, jalan Demak habis kendaraan. Oke, terima kasih Google Maps. Kendaraan ambil jalan Ayah nih. Gue ini. Nih. Oke. Menuju ke Demak ini kayak Semarang. Oh ya benar, itu Demak, Semarang, Kudus, Pati, Blora, Surabaya. Oke guys, sudah nyampe sini. Full musik guys. Wah, perjalanan sangat panjang sekali. Oke. Luar biasa. Wah, ini apa ya? Biasa guys, belum sarapan. Jadi kita
agak perih-perih. Tapi ya kalau nanti kalau lapar ya kita perih banget ya, kita mendingan isi perut guys. Maneman guys, kalau nggak diisi perutnya mendingan diisi untuk kesehatan, imun kita juga terjaga. Tapi kalau rute-rute jauh ini jangan, makannya jangan macet-macet ya, kita lumrai lah. Biasanya aku makan piring, satu piring muncul ya, makannya sedikit aja, nggak sampai muncul. Oke, luar biasa. Kita belakang, berada di belakang apa? Kita ambil depan ya. Oke, jalannya luar biasa panjang, 12 km guys. Jalannya masih di 12 km. Luar biasa, sangat amazing. Wih, panjangannya guys. Jalannya bergelombang. Itu sebelah utara ada pemandangan gunung yang luar biasa. Sambil oke guys, udah nyampe sini. Luar biasa, ini pom bensin kayak satu orang, satu kali lagi lah. Oh, masih jauh 10 km lagi. Oke guys, kita ambil kanan, pastikan aman. Oke, alhamdulillah. Oke guys, luar biasa perjalanan ini. Oke, ini ada sungai. Oh, bisa. Buat apa gitu? Pada main. Oke. Okay. Ini 11 km masih jauh, guys. Enggak 10. Oh, halo Pak Petani. Luar biasa. Sukses selalu. Parinya hijau-hijau, alhamdulillah, untuk mencukupi kebutuhan kita semua. Oke guys, lanjutin lagi ya, itu aja. Kita ucapkan banyak terima kasih pada para pemirsa Iwan Jaya Solo yang selalu stay tune di my channel.